Ini nih, 3 rekomendasi roll film black and white yang paling murah dan gak abal-abal di 2023. Yang pertama adalah Ken Mere. Film ini termasuk di cheaper option untuk film black and white. Secara sharpness memang jauh banget dari Kodak T-Max yang bisa dibilang produk flagship untuk black and white. Tapi dengan harga yang hampir separuh, film ini bisa banget buat dicoba. Yang kedua, Arista Edu. Sama seperti Ken Mere, film ini tersedia di 3 ISO, yaitu ISO 100, 200, dan 400. Dia punya kontras yang cukup tinggi dan visible grade. Jadi kalau hasil yang kayak gini tuh kalian banget, definitely give it a go. Yang terakhir adalah Ilford HP5. Nah, kalau film yang satu ini udah nggak asing lagi buat kalian yang udah terjun ke dunia analog. Film ini terbilang populer, bukan nggak ada alasannya. Dia punya fine grain, kontras tinggi, dan tajam. Recommended banget lah for all analog photographers. You're very welcome. So